Allah betul-betul memberikan banyak berkah untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat Idul Fitri di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Yang sebelumnya 2 tahun yang lalu kita hanya bisa melaksanakan sholat Id dari rumah masing-masing atau dari musola dan masjid terdekat. Termasuk kita juga bersyukur karena saudara-saudara kita di perantauan di momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bisa merasakan pulang kembali ke kampung halaman untuk bisa bersilaturahmi berlebaran dengan keluarga. Tentunya ini patut kita syukuri. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, angka pandemi COVID-19, kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga mulai melandai dan tentunya cakupan vaksinasi di Kabupaten Purbalingga ini juga semakin meningkat. Oleh karenanya izinkan melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada para tenaga kesehatan yang selama ini berjuang di garda terdepan, kepada jajaran TNI Polri, kepada seluruh stakeholder dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang selama ini ikut mendukung, ikut membantu dan ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Ada satu hal yang bisa kita jadikan renungan bersama. Pertanyaan mendasar yang layak untuk kita kembalikan kepada diri pribadi kita masing-masing. Jika kita berharap untuk memiliki pemimpin yang baik, sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Jika kita berharap nantinya akan dipimpin oleh seorang muslim yang peduli dengan Islam, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi masyarakat yang perhatian dan peduli dengan Islam? Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk menjadi masyarakat yang baik, sehingga Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik pula. Imam Qatadah rahimahullah berkata, dahulu Bani Israfil pernah mengatakan kepada Tuhan, wahai Tuhan, Engkau di langit sementara kami di bumi. Lalu bagaimana kami dapat mengetahui ridho dan murkamu? Lalu Allah Azza wa Jalla mengilhamkan kepada sebagian nabi-nabi dari Bani Israfil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, kalau aku angkat orang-orang baik sebagai pemimpin kalian, berarti aku ridho kepada kalian. Kalau aku angkat orang-orang jahat sebagai pemimpin kalian, berarti aku murka kepada kalian. Bahkan seorang sahabat Hudayl bin Iyad yang mengatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku tidak akan gunakan doa itu kecuali untuk kebaikan pemimpin. Maka mari kita jadikan momen Hari Raya Idul Fitri ini sebagai sarana untuk melihat batin kita, mensucikan lisan dengan zikir, mencerahkan hati dengan pikir, teruslah bersyukur menambah kebaikan dengan senyuman